Bismillahirrahmanirrahim. Qala muzannibu rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafafi alami fi darinahim wa kudratun iradatun sam'un basar hayatun hayatun al-ilmu kalamun istamar. Maka ini semua syara'an nazim fi bayani sifatil ma'ani ya. Kemudian masuk al-nazim pada menjelaskan sifat-sifat ma'ani, maka yang berkata wa kudratun, maka sifat kudrat, sifat ma'ani, iradatun, irada, sam'un, sama, basarun, basar, hayatun, sifat hayat, al-ilmu, sifat kalam, sifat ilmu, sifat ilmu, kalamun, sifat kalam, istam, ya, istamar, yang senantiasa. Jadi ada tujuh sifat ma'ani. Ai artinya iza arata tafsila sifatil ma'ani sabati, apabila engkau hendaki memperinci sifat-sifat ma'ani yang tujuh, fa'akul laka, maka aku katakan kepada engkau, ia kudratun ila akhirnya, dia adalah sifat kudrat sampai akhirnya. Wa hadhihi sifatu sab'atu, ini sifat-sifat yang tujuh, kullu wahidin laha sab'atun sab'atu matalibah, tiap-tiap satu baginya ada tujuh tuntutan. Innal hayata wa'la, kecuali sifat hayat saja. Falaha sittatu matalibah, maka dia ada enam tuntutan. Wal kudratu laha sab'atu matalibah, maka sifat kudrat, bagi sifat kudrat mempunyai tujuh tuntutan. Nash'adu wa na'antakiru, kami bersaksi, kami meyakini, anna kudratullahi ta'ala, bahwasanya kudrat Allah ta'ala mawjudatun, ada, mawjud, qadimatun dahulu, wa waqiyatun kekal, wa mukhalafatun li kudratina, dan berbeda kepada kuasa kita, al-hadisati yang baru, wa ghaniyatun, dan ya, kaya, enggak butuh maksudnya, anil mukhasis, dari yang mengkhususkan, wa wahidatun, dan esa satu, wa amatu ta'aluki, dan umum muta'alik bi jami'il mumkinati, dengan segala yang mungkin. Wal iradatu laha sab'atu matalib, iradat baginya mempunyai tujuh tuntutan. Nash'adu, kami bersaksi, wa na'takiru, kami meyakini, anna iradatullah, bahwa kehendak Allah mawjudatun, ada, wa qadimatun, dahulu, wa baqiyatun, kekal, wa mukhalafatun li iradatina hadisati, dan menyalahi bagi kehendak kita yang baru. Wa ghaniyatun, dan kaya, enggak butuh maksudnya, daripada anil mukhassis, mukhassis yang mengkhususkan, maksudnya yang menjadikan. Wa wahidatun, dan satu, wa amatu ta'aluki, dan umum muta'alik bi jamil mumkinati, dengan segala yang mungkin. Wa sam'u lahu sab'atu matalibah, sama baginya mempunyai tujuh tuntutan. Nash'adu wa na'takiru, kami bersaksi, kami yakini, anna sam'a Allahi, bahwasanya mendengar Allah mawjudatun, ada, wa qadimun, dahulu, wa baqin, kekal, wa mukhalifun, berbeda, lisam'ina al-hadithi, bagi mendengar kami yang baru. Wa ghaniyun anil mukhasisi, dan kaya, maksudnya enggak butuh daripada yang mengkhususkan. Wa wahidun, dan dia esa. Wa adam, wa amu ta'aluki, dan umum muta'alik bi jami' ilmu mawjudati, dengan segala yang mawjud. Sawa'un kanat zawatan, sama saja dia itu zat yang mawjud. Au aswatan, atau suara. Fazat, ya, fazatuka, maka zat engkau, masalah umpamanya, mun kasyifatun, terbuka, bisam'ih ta'ala, dengan mendengarnya Allah ta'ala. Masya Allah, zat engkau terbuka dengan mendengarnya Allah ta'ala. Zat kita bisa kedengaran nama Allah. Kecil gak nih gerakannya? Kecil, tapi dapat didengar. Masya Allah. Wal basaru lahu sab'atu matalibah, mendengar bagi Allah ada tujuh tuntutan. Nash'adu, kami bersaksi, wa na'takinu, kami meyakini, anna basarallahi, bahwasanya penglihatan Allah mawjudatun, ada, wa qadimun, dahulu, wa baqin, kekal,
wa mukhalifun li basarinal hadis, dan menyalahi bagi menghilat kami yang baru, yang berbeda. Wa qaniun anil mukhassis, dan maha kaya, enggak butuh maksudnya daripada yang mengkhususkan. Wa wa'idun, dan satu. Wa ammu ta'aluki bi jami'il mawjudati, dan umum muta'alik dengan segala yang mawjud. Wal hayatu la as-sittatu matalib, hayat mempunyai 6 tuntutan. Nashhadu wa naqid wa na'taqid, kami bersaksi, kami meyakini. An hayatallahi, bahwa hayat Allah mawjudatun muqaddimatun, ada dahulu. Wa baqiyatun, kekal. Wa mukhalifatun, ya, berbeda di ayatina bagi, ya, hidup kami al-hadisati yang baru. Wa ghaniyatun, kaya, maksudnya enggak butuh. Anil mukhassis, dari yang mengkhususkan, dari yang mengadakan. Wa wahidatun, dan esa. Wa la ta'alluqa laha syai' bi syai', tidak muta'alliq baginya dengan sesuatu pun. Wal ilmu, dan ilmu. Lahu sab'atu matalib, ilmu baginya mempunyai 7 tuntutan. Nasyhadu, kami bersaksi. Wa na'taqidu, kami meyakini. Anna ilmallahi, bahwa ilmu Allah mawjudatun, ada. Mawjud. Maqadimun da'ulu, wa baqin kakal. Wa mukhalifun, dan berbeda. Li'inmina, bagi ilmu kita. Al-hadisi, yang baru. Wa ghaniyun, dan kaya. Nggak butuh. Anil mukhasisi, dari yang mengkhususkan. Wa wahidun, dan satu. Wa amu ta'aluki, umum muta'aliknya. Min jami'il wajibati wal ja'izati wal musta'ilati, dengan sekalian yang wajib, ja'iz, yang musta'il. Wal kalam walau sab'atu matalibah, kalam mempunyai 7 tuntutan. Nashhadu, kami bersaksi. Wa naqtakidu, kami yakini. Anna kalam Allah, bahwa kalam Allah mawjudun, itu ada. Kalam Allah itu ada, mawjud. Wa qadimun, kalam Allah itu da'ulu. Wa qababakin, kalam Allah itu kekal. Wa mukhalifun di kalamin al-hadis, dan berbeda kepada kalam kita yang baru. Wa ghaniyun, kalam Allah itu maha kaya, enggak butuh maksudnya. Anil mukhassis, daripada yang mengada, daripada yang mengkhususkan, maksudnya yang mengadakan. Wa wahidun, dan kalam Allah itu satu, esa. Wa amu ta'aluki bi jami'il wajibati wal ja'izati wal musta'ilati, dan umumnya muta'alik dengan seluruh, ya, dia muta'alik dengan seluruh yang wajib, ja'iz, musta'il. Jadi kalam ini muta'alik dengan segala yang wajib, ja'iz, musta'il. Ya. Maksudnya gimana? Nanti ada kalam Allah bicara tentang wajib, kalam Allah bicara tentang ja'iz, kalam Allah bicara tentang musta'il. Fal wajibu zatullahi wa sifatuhu wa asma'uhu, maka yang wajib itu adalah tentang zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Firman Allah nanti bicara tentang ini, tentang zat Allah. Firman Allah bicara tentang sifat Allah. Firman Allah bicara tentang asma Allah. Wal musta'ilu, dan musta'il kasyariki wal waladi wa naqaisi, seperti syarikat, anak, dan segala kekurangan. Firman Allah bicara tentang syarikat. Firman Allah bicara tentang anak, dan firman Allah bicara tentang segala kekurangan, yang Allah Maha Suci dari yang demikian. Ta'allah, ya. Wal ja'izu, dan ja'iz, boleh. Kazawatina, seperti zat kita ni ja'iz. Wasifatina, sifat kita ni ja'iz. Wa asma'ina, ya, nama-nama kita ja'iz semua. Fayadulu kalamullahi, maka menunjuki oleh kalam Allah, alal wajib, atas wajib. Nah, ini contohnya, bahwa kalam Allah menunjuki atas yang wajib. Ka'anallahu la ilaha illa ana, ini menunjukkan wajib. Saya adalah Allah. Saya adalah Allah, tidak Tuhan kecuali saya. Wajib kita meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Itu wajib. Ini namanya bicara tentang wajib. Wa 'alal musta'il, dan muta'alliq kepada musta'il, bicara Allah tentang musta'il. Ka, seperti innallaha tsalitsu tsalatsatin, sesungguhnya Allah yang ketiga dari yang tiga. Ini musta'il.
Allah yang ketiga dari yang tiga mustahil. Wa al jais, dan atas yang jais boleh. Kaka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Dan Allah yang telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Ini namanya jais. Boleh Allah ciptakan kamu, boleh juga Allah tidak ciptakan kamu. Boleh sama Allah matikan kamu, boleh Allah panjangkan umurmu. Udah tua enggak mati-mati. Masih muda udah mati aja. Sayang banget tuh masih muda, ya Allah, pintar banget lagi orangnya. Ganteng lagi. Pintar, duitnya banyak, mati. Allah mau, udah. Allah mau. Ada udah tua, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah di situ aja. Makan, minum, apa, semua di situ. Pengen cepat mati dah, biarin dah, gak mati-mati. Yang masih muda pengen hidup, mati. Ini namanya apa? Jais, boleh buat Allah berbuat apa? Tidak ada dalam paksaan. Wallahu a'lam bishawab.